Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, kali ini saya ingin memperlihatkan kembali varietas yang ditanam di salah satu anggota kelompok tani. Namun varietas ini tidak tergolong dalam lokasi penangkaran, hanya karena keinginan masyarakat atau salah satu anggota kelompok tani ini yang ingin menanam varietas 44. Seperti inilah gambaran dari varietas 44 yang ditanam oleh salah satu anggota kelompok tani Samaturu. Saya akan juga mensampel berapa jumlah batang dalam satu rumpung. Ini aja. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan, tiga puluh, tiga puluh satu, tiga puluh dua, tiga puluh tiga, tiga puluh empat, tiga puluh lima, tiga puluh enam, tiga puluh tujuh, tiga puluh delapan, tiga puluh sembilan, empat puluh, empat puluh satu, empat puluh dua, empat puluh tiga, empat puluh empat, lima puluh empat, enam puluh tujuh. Jadi totalnya 47 batang dalam satu rumpun ini. Cukup lumayan bagus. Cukup lumayan untuk menambah anakan. Jadi umur tanaman ini kurang lebih 3 hari lagi baru berumur 30 hari setelah tanam. Namun varietas ini yang dihambur adalah varietas 44 yang berlabel atau label ungu atau benih pokok. Nanti hasilnya ke depan ini adalah benih sebar. Ya, seperti inilah perkembangan pertumbuhan tanaman impari 44 ini. Memang terlihat hampir rata-rata anakannya banyak. Memantau daripada impari 44 ini karena memang baru pertama kali ditanam di salah satu anggota kelompok tani sama turu di Semanggalu. Sekian dari kami. Ini aja sekedar informasi kepada teman-teman. Bila ingin juga berminat menanam varietas 44, silakan mencoba mencari. Dari berbagai informasi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.